Sebagai wujud kepedulian kesehatan masyarakat, Satgas TMMD Kodim 0813 Bojonegoro bersama petugas kesehatan desa mengadakan pelayanan posyandu kepada warga usia lanjut atau lansia. Posyandu ini guna memberikan pemeriksaan kesehatan kepada warga. Beginilah pelaksanaan posyandu untuk warga usia lanjut atau lansia yang dilaksanakan oleh Satgas TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD ke-110 Kodim 0813 Bojonegoro bekerja sama dengan petugas kesehatan Puskesmas Tambak Rejo. Pelaksanaan posyandu yang dilaksanakan di Desa Ngerancang, Kecamatan Tambak Rejo diikuti belasan lansia. Dalam pelaksanaan posyandu ini dirasa sangat penting, pasalnya kesehatan lansia juga perlu diperhatikan. Selain itu, kegiatan ini untuk memudahkan warga usia lanjut dalam memperoleh pelayanan kesehatan secara cepat dan mudah dicapai. Acara hari ini posyandu lansia dan posbindu PTN. Tadi yang datang 30 peserta dengan usia 50 tahun ke atas. Alhamdulillah tidak acara berjalan dengan lancar berkat dukungan dari Bapak TNI juga peserta TMMD. Tadi meliputi pendaftaran, penimbangan dan juga pemeriksaan gula darah, asam urat, kolesterol dan juga pemberian obat. Tujuannya apa, Pak? Tujuannya supaya tercipta lansia desa Ngerancang yang sehat, mandiri dan kuat. Perlu diketahui, program TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD adalah program terpadu dan lintas sektoral yang dilakukan dalam rangka membantu pemerintah dalam akselerasi pembangunan, baik fisik maupun non-fisik. Selain itu, tujuan utama pelaksanaan TMMD adalah untuk mensejahterakan masyarakat dan dalam rangka meningkatkan kemanunggalan TNI bersama rakyat. Mulyanto, Surabaya TV.